Oke, selamat sore sahabat lebah semua. Menjelang sore kita lihat cuaca yang cukup berkabut seperti ini. Baru saja kita telah melakukan panen lebah apis berserta dengan metode panen lestari. Coba lihat, itu dia. Sudah jadi lebah bolong ini, janda lebahnya. Oke, kita lihat. Ini baru saja madunya sudah saya amankan. Ini dia. Dan sang anak kita biarkan saja, biar dia populasinya lebih banyak dan dia cepat menetas lagi. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu adalah salah satu contoh dari panen lestari. Oke, dan sekarang kita beranjak turun lagi.